Oke guys, salam sehat. Kembali lagi di Klontul Channel. Ya, kali ini saya akan mereview handle mata obeng ya guys. Ini dari SATA guys. Dengan tipe 61002, 6,3 x 100 mm. Ini handlenya berbahan asetat ya guys. Ini udah pasti kuat dan tahan banting ini guys. Siap untuk kotor-kotoran ya. Mau kena oli atau kena bensin, ini kuat ini guys. Dibersihnya juga mudah ya, dicucinya. Cuma ya kalau kena oli ini agak licin guys. Cuma udah diantisipasi sama SATA, dikasih ini ya, bintik-bintik ini. Kemudian ada lubang ya untuk menggantung. Dan ini di atasnya juga, ini plastik ya guys, bukan besi. Jadi nggak bisa diketok. Ini untuk batang obengnya sendiri berbentuk eksen ya guys. Ini kuat sekali guys ya. Dia biasa digunakan di obeng-obeng ketok biasanya ini. Siap kerja berat. Nah ini untuk bit drivernya ini ya. 1/4 inch atau 6,3 mm. Jadi enak nih guys ya kalau punya ini mata obeng yang bisa diganti-ganti ya. Kita cuma beli obengnya, mata obengnya aja. Magnet ini guys. Kuat sekali ini magnetnya. Mateng. Nyabutnya aja agak keras guys. Ini berarti magnetnya kuat ini. Ke mata obengnya juga ikut bermagnet ini. Saking kuatnya. Kayu keras ini guys. Oke, mantap. Oke, mantap ya guys, nyaman banget buat kerja-kerja di bengkel atau ini ya, furnitur perkayuan. Jadi kalau misalnya dirasa mata obengnya kurang kuat, bisa ganti yang bagus ya guys. Cuma sayang nih, kita pakai yang double end ini nggak bisa ya, yang double mata obeng dia nggak bisa karena pendek ya ininya lubang bitnya. Jadi cuma bisa yang model single gini guys, single bit. Yang agak panjang juga bisa ya, yang kayak punya Boss atau Wera itu. Cuma yang single bit. Dan ini bisa pakai ini juga guys, pakai apa? Adaptor ini 1/4 to 1/2 untuk jadikan mata sok ya, untuk membuka yang ringan-ringan tadinya. Dan bisa pakai ini juga roofing untuk buat jaringannya, membuka skrup. Jadi bukan untuk mengebor buat jaringannya, tapi untuk membuka skrup berukuran 8 mili ini. Untuk kelemahannya sendiri ini untuk menjangkau tempat-tempat yang sempit agak sulit ya guys. Kalau yang berbentuk heksagonal gini ini bisa nyangkut nih, apalagi ada ininya ya, lubang bitnya ini pasti nyangkut ini ke dalam lubang biasanya elektronik atau listrik ya. Jadi kurang efektif dia kalau di elektronik atau kelistrikan. Ini lebih cocok di mekanik atau ini ya, perkayuan, mebel. Ya, saya rasa cukup sekian guys, review singkat handle mata obeng dari SATA ini. Semoga membantu. Sekian, terima kasih.